Timnas Wales versus Inggris akan menjalani laga hidup dan mati di Piala Dunia 2022. Wales menjadi juru kunci grup B dengan raihan 1 poin. Melawan Inggris kemungkinan membuat Wales gagal mencapai babak 16 besar Piala Dunia edisi kali ini. Sebab Inggris hanya butuh hasil seri dalam laga Battle of Britain tersebut. Padahal Wales sudah menunggu 64 tahun untuk bisa masuk kembali putaran final Piala Dunia. Jika timnas Wales gagal meraih 3 poin dari pertandingan nanti, ini akan menandai pertandingan sejarah terburuk mereka. Sebab Wales selalu tidak pernah meraih kemenangan ketika melalui turnamen besar. Pertandingan Selasa ini akan menandai pertama kalinya dalam sejarah The Three Lions menghadapi sesama negara Inggris di Piala Dunia. Wayne Hennessy tidak akan memperkuat Wales karena kartu merah yang diterimanya saat laga melawan Iran di Piala Dunia 2022. Gareth Bale dan Aaron Ramsey kemungkinan akan diturunkan sebagai starter. Sementara itu, skuad Inggris asuhan Gareth Southgate mayoritas dalam kondisi fit. Kembalinya kebugaran Kyle Walker dapat membuat pemain Manchester City itu kembali ke sisi kanan atas Kieran Trippier. Sang kapten tim, Harry Kane, juga kemungkinan besar bermain sejak awal laga. Prediksi line-up Wales kemungkinan akan diisi oleh Ward, Mepham, Roden, Davies, Roberts, Ramsey, Ambadu, Williams, James, Moore, dan Bell. Sementara prediksi pemain Inggris kemungkinan diisi oleh Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Rice, Henderson, Sterling, Mount, Foden, dan Kane. Sportsmall memprediksi laga Wales versus Inggris berakhir dengan skor 0-1 untuk kemenangan The Three Lions. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!